Halo, Mbak Enggi. Suaranya belum nyala ya? Halo. Dulu. Halo, Bu Dewi. Ya, halo Mbak. Ini masih kerja? Oh Aduh. nih, lagi gak? Temenku Rajin. lagi pada libur nih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Siapa lagi? Hadir, Mbak. Hadir. Udah. Siapa? Mbak Marta, Ini udah itunya masuk. apa? Videonya di-onin dong. Sama Mbak Ane. Oh, udah masuk juga. Bu Dewi mana videonya? Ngilang. Nah, udah ada. Siapa lagi? Pulangnya jam berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mbak Marta, Mbak Wanti. Halo, Halo, Bu Dila, Mbak Anggi. Mana? Mbak Marta kayaknya di luar ya? Apa? Iya nih. Mbak Marta di luar kayaknya. Sepertinya ya lagi jelong-jelong. Ya. Ini teh meni asap poek. Si tadi. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, Ibu Aja. Waalaikumsalam, Ibu Aja. Lagi di luar, ey. Resep ya, pada jalan-jalan nih weekend. Ah, boro. Ini mah ke mama aja. Siapa lagi nih, siapa lagi yang baru masuk, yang udah gabung? Mbak Ana belum ada videonya. Terus Mbak Wanti belum diganti blognya namanya. Iya, itu pakai punya kantor, nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Mbak Intan, oh ya Mbak Intannya cuma ada satu ya, arisan sekarang lah ya. Di Siti balik, jadi harus pakai itunya, apa namanya, blognya. Iya. Iya, ya, harusnya pakai blog ya? Ya, bisa nggak cara gantinya? Bisa nggak? Klik yang partisipan, yang di bawah tuh ada tulisan partisipan, diklik. Diklik. Terus pilih namamu, diedit. Oh iya. Jadi ada siapa yang udah masuk keluar lagi, siapa ya? Udah ya? Ya. Nah gitu, cakep. Mbak Marta juga bisa ngerubahnya? Kayaknya cuma saya doang yang di rumah mulu nih. Sama lah. Juga rumah. Apaan?
Tadi lo jalan-jalan mulu. Enggak, jalan-jalannya dah cuman mampir sebentar, udah mampir sebentar udah. Aku enggak jalan-jalan. Iya. Aku di luar, aku di area Bukit Dago masih, Mbak. Saya temenin, Mbak. Masih ramai ya. Hai, Mbak Linda. Mbak Ayu. Halo. Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Tadi udah masuknya keluar dari masuk lagi. Iya, tadi pas nyoba-nyoba mah ada Mbak Mona. Mbak Mona mana belum masuk lagi? Ini ada Mbak Siti, blok berapa ya? Bloknya belum dicantumin, Bu Ibu. Caranya klik partisipan yang di bawah, terus ada nama kita nanti, atau diklik di nama kita. Nah, baru diedit kasih bloknya. Mbak, siapa ini? Bu Siti Yubaidah. Videonya belum on. Baik, Mbak harus nge-onin video nih. Iya dong. Nanti nggak tahu orangnya yang apa-apaan iya teh mau silaturahim cenah. Oh, ini Bu Ida. Wida hari ini. Assalamualaikum. Suka salam. Ya, suka WA tapi nggak tahu ya yang mana wajahnya. Nah, sekarang udah pada tahu nih. Mbak Suasmi belum on videonya. Ambil jilbab dulu. Oh iya, iya. Siap, siap. Coba lagi ya. Siapa lagi nih sambil nunggu yang lainnya. Mbak Diah absen, lagi ada keluarga di rumahnya, keluarga besar. Mbak Linda, gimana kabarnya? Udah beraktivitas kayak biasa lagi? Ah, udah bu. Ya, alhamdulillah, sehat-sehat lagi ya. Sehat. Nah, ini Mbak Suasmi. Wajah tutup. Bagaimana tentukan? Nah, ada Mbak Lydia. Mbak Lydia boleh di-onin videonya. Mana ya? Siapa lagi ya? Masih banyak nih. Aduh, satu menit lagi. Ah, ini Mbak Fia ya? Halo, Mbak Fia. Akhirnya ketemu dan tahu wajahnya ya. Iya, ini Mbak Dila ya? Iya. Terus ada siapa lagi nih yang baru join? Mbak, yang lainnya belum ada lagi. Gimana Bu hari ini yang di rumah aja? Masak? Masak atuh. Masak naon? Mbak, aku izin live dulu ya, Mbak. Ntar masuk lagi ya. Oke, siap. Masak mah gampang, Teh. Gampang ya. Tinggal sangseng ya. Kalau nggak masak, pasukan mahanya. Jadi ayo, siapa lagi nih yang baru masuk? Masih menunggu. Hai, Mbak Anissa. Anissa, udah connect, Mbak Anissa?
Nah, ini Mbak Mona. Mbak Mona tadi jam 3-an connect bentar ya. Itu Mbak Ane. Halo. Mbak Lydia belum on ya itunya. Videonya. Jangan lupa Bu Ibu namanya di edit ada blognya, kasih blognya diklik di namanya. Bisa nggak? Diklik partisipan kalau di handphone. Terus namanya diedit, kasih blognya. Nah, Agus, piye kabare Pak Agus? Itu Pak Agus belakang Mbak Mona. Gelap, gelap. Like. Nah, Mbak Mona udah bisa di-onin itunya, apa, suaranya? Enggak mute ya, enggak mute ya. Aku izin live dulu ya, Mbak. Yo. Ntar aku nyambung lagi. Ya, siap. Oke. Okay. Kemana nih yang lainnya, yo? Oh iya. Udah mai ke dokter gigi ya, nggak ikut. Sore masuk. Diantar siapa tadi? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 15. Ini teh ada dua-duanya ya Bu Ida, yang satu lagi mana ininya videonya belum on? Belum Bu, bentar. Bu Ida, udah lama gak ketemu. Iya Bu, bentar Mbak Dila. Yes. Sama Mbak Lydia. Mbak Lydia belum on. 15 ya. Bu Ibu, ini tuh kan karena Zoom-nya pakai yang gratisan, jadi terbatas waktu ya, cuma 40 menit. Jadinya iya. Ini kita kudu on time gitu ya. Udah, on time? Iya. Sementara aku waro-waro dulu di grup sebentar. Dimulai aja ya, Mbak Mona. Mbak Mona suaranya mana? Coba dites dulu. Tes. Udah, kayaknya suaranya cuma perlu digedein aja. Hai, Mbak Lydia. Bapak punya bapak. Sehat-sehat ini, Ibu. Mbak Fitri mana ya tadi yang ini di grup udah bisa install belum ya ininya ya? Pada Mbak Tamara ya? Mbak Tamara yang mana videonya? Belum on. Hai Rayan. Rayan tadi pagi ikut goes nggak sama Mama? Di rumah aja. Oke, Mbak Tamara minta di-onin itu videonya ya. Oke, Ibu-ibu, kita mulai aja ya. Arisan ini. Sebentar, aku mute dulu ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya aku bilang dibuka mute-nya, berarti dipijit yang kayak speaker di bawahnya. Gitu ya. Nanti giliran aja. Biar nggak tumpang tindih suaranya.
Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Ketemu lagi di arisan LVBD. Ini yang periode keempat ya. Periode keempat. Karena kondisinya lagi pandemi, jadinya kita coba arisannya dengan cara Zoom kayak gini. Ya alhamdulillah ya, sekarang udah ada aplikasi, jadi memudahkan kita untuk silaturahim. Nah, yang pertemuan sekarang ini, saya sih tadinya rencana pengen ini aja, supaya satu dengan yang lainnya pada kenal dulu gitu. Cuman sayangnya belum hadir semua ya, tapi nggak apa-apa, udah lumayan banyak, alhamdulillah. Kita bisa... Mbak Mona nggak ada suaranya katanya. Mbak Mona nggak ada suaranya. Coba diklik di bawahnya, diklik lagi. Coba dites dulu, unmute semuanya, unmute. Bisa nggak? Unmute yang speakernya diklik supaya ada suaranya semua. Mbak Mona mungkin klik itu kali apa speaker yang di atas itu, kalau dia X dia nggak ada suaranya. Hai Mbak Ocha udah masuk, Mbak Yuni juga belum on videonya Mbak Yuni. Nah, udah, iya si cantik ya. Terus mana lagi? Siapa lagi? Kayaknya Mbak Mona udah ada suaranya, cuman kurang deket aja kali ya. Kurang digedein karena. Jadi. Oke, nah sekarang karena udah makin banyak ya. Mbak Mona speak ya, udah bisa belum? Coba dicoba. Sama saya di mute all. Mbak Mona nanti. Nah, itu bisa tuh, ada suara bagus. Oke, coba Mbak Mona di unmute Mbak Mona aja. Monggo. Mana ya? Menghilang. Ini. Yang speakernya Mbak Mon. Diklik. Coba tes. Belum. Bisa nggak mau? Nggak di jalan sekarang. Nah, kalau belum bisa nggak apa-apa. Aku iniin dulu aja ya, Ibu. Nah, Ibu-ibu udah pada kenal Bu Mona ya semuanya ya? Yang ada tulisan Bu Mona, Bu RT kita sekarang nih. Ya, udah, Bu. Udah ya, perkenalkan dulu itu ya Bu Mona, Bu RT-nya. Terus... Kalau saya admin aja ini buat arisan. Tinggalnya di G1122. Kita perkenalan dulu aja ya karena ada yang baru-baru. Ibu bisa perkenalan namanya, blognya, sama profesi ibu. Profesi ibu. Boleh. Anaknya boleh. Oke, di absen dulu ya, absen dulu ya. Yang di absen boleh nge-unmute. Mbak Afri ada nggak Mbak Afri? Mbak Afri nggak ada ya. Mbak Enji, coba di-mute. Ya, Mbak Enji unmute. Coba Mbak Enji unmute. Oke, perkenalan silakan. Semuanya, ibu-ibu soleha. Waalaikumsalam. Baik, gimana? Silakan, perkenalan. Oh iya, perkenalkan.
aku. Nah, nama aku, jadi aku teh namanya Angie. Aku di G8 nomor 5. Profesi naon teh? Aku profesi istrinya chef ya. Anak berapa anak, Bu? Anak aku ada 2. Oh gitu. Ya, nanti nambah ya, Bu. Jangan, udah aja. Laki-laki belum ada, Bu. Teteh dulu. Aduh, ketempuhannya. Oke, makasih Mbak Angie. Selanjutnya ya, kita beralih ke Mbak Anissa. Mangga Mbak Anissa, di-unmute. Oh iya, halo semuanya. Ya, halo. Aku Anissa, G322. Anaknya 2. Yang satu SD, yang satu bayi 2 tahun. Kan bayi ya kalau 2 tahun ya. Balita. Balita, Bu. Balita. Ya, profesi? Aku ngajar di SMA 1 Gunung Sindur, deket sini. Nah ya, Mbak Anissa nih guru matematika. Jadi kalau ada yang susah ngajarin anak-anak yang matematika, minta tips ngajar ke Mbak Anissa ya. Ya, oke, boleh. Oke, nuhun Mbak Anissa. Selanjutnya ada Mbak Anu. Mangga Mbak Anu mana? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Anu. Halo, aku Anu, G1022. Ya. Salam kenal, Ibu-ibu. Salam kenal juga. Profesinya apa, Bu? Profesinya ngurus anak sama suami aja. Plus ngurus rumah. Ngurus rumah. Semua-semua. Segala-gala. Mana anaknya ada berapa? Baru 1, doain ya, cepet 2. Hey, amin. Amin. Oke. Okay. Yeah. Selanjutnya kita ke... Siapa lagi nih? Ada Mbak Ayu nih. Mbak Ayu dulu, Mbak Ayu. Mbak Ayu, monggo. Unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua ya. Perkenalkan, nama saya Ayu di G431. Depan taman. Kayaknya namanya Ayu ada beberapa di AVBD ya. Ada lagi kayaknya satu, cuman saya nggak tahu apa ikut arisan atau enggak. Mbak Ayu satu lagi ya, yang kayaknya ada lagi deh. Adiknya Mbak Sari, tapi dia di ambasador, bukan di ambasador, yang di belakang itu apa? Perumahan klaster baru. Di Granada, Granada. Oh. Ya, nah, ya, ya, ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ada satu yang baru, G10 kayaknya. Iya, benar ada. Satu lagi kan ya. Kayaknya ada gitu. Jadi agak pasaran memang di sini. Jadi ini Ayu-nya Ayu yang mana? Iya. Biasanya diikuti nama anaknya. Nah, iya memang lebih terkenal anak saya sih daripada saya di sini. Jadi Ayu anak saya 2 yang suka jalan-jalan itu yang kecil namanya Ryan. Nah. Kalau yang gede di rumah aja sukanya namanya Rafa. Dua-duanya cowok. Oh. Oke. Okay. Ya, itu sih. Jadi Ryan dan Rafa ya. Ya, yang gede yang Rafa. Oke. Okay. Oh ya, Mbak Ayu mama Rafa. Oke. Okay. Mm. Karena Ryan ada 2 juga. Oh ya. Yeah. Nanti kita tahu siapa mamanya. Tunggu setelah ini. Dia udah pada kode tuh ketawa-ketawa ya. Oke, okay, profesinya Mbak Ayu? Saya freelancer. Ada kantor konsultan dengan teman-teman yang bergerak di bidang keuangan sama human resource. Jadi semacam bikin laporan keuangan, audit, bikin SOP seperti itu, implementasi sistem gitu-gitu. Jadi nanti kalau ada yang butuh perihal audit bla 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 gitu ya, bidang keuangan ya, bisa hubungi Mbak Ayu ya. Ya. Kalau di sini kan banyak yang jualan kue ya. Kalau saya nggak terlalu laku, soalnya jualannya audit ya. Iya.
bisa dipromosiin ke kantor bapak-bapaknya. Oke, makasih Mbak Ayu. Ya. Oke, terima kasih. Next ada Mbak Ayu nih. Mana Mbak Ayu nih? Halo, assalamualaikum. Kedengeran ya Mbak Dila? Iya, mohon maaf. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ibu-ibu, salam kenal semuanya. Baru ngeliat yang baru. Iya. Ayo, aku Ayu, perkenalkan aku Ayuni. Mungkin biar membedakan dari Ayu-Ayu, ibu-ibu yang Ayu-Ayu lainnya, bisa panggil Ketut juga gak apa-apa. Aku dari Bali, Ketut Ayuni, nama lengkapnya. Jadi Bu Ketut juga gak apa-apa. Dan nomor 9, anak baru satu, umur mau 2 tahun, namanya Alari, panggilannya Al. Ayuni Mama ya. Al. Ya, Mama Al. Profesi? Profesi aku PNS di Kementerian Keuangan. Oh iya, bergelut di bidang finansial juga ya. Di Kementerian Keuangan, tapi aku bagian SDM sebenarnya. Oh, oke-oke. Okay. Bagian keuangan. Ya, iya. Aja salam kenal ya ibu-ibu. Ini menjadi arisan aku yang ketiga bersama Mbak Dila and Friends. Oh, iya. Jangan bosan ya. Thank you ya Mbak Ayu nih. Menyenangkan. Nah, next selanjutnya Bu Damai. Bu Damai izin ya Bu Ibu karena lagi di apa namanya? Dokter gigi. Kemudian ada Bu Dewi. Bu Dewi mana ya? Tadi udah masuk lagi belum ya? Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi kayaknya belum masuk lagi nih. Kita lewat dulu ya. Mbak Diah. Nah, Mbak Diah juga ini karena ada keluarganya tadi jadi izin nggak bisa gabung. Mbak Diah G4 nomor 1. Selanjutnya Mbak Dian G10 nomor 5. Mbak Dian ada nggak? Ada ya? Mangga Mbak Dian di unmute Bu Dokter ya, mangga di nah ya. Gitu. Oke, silakan perkenalan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Kenalin, saya Dian di blog G10 nomor 5. Apa pertama ya? Oh, anak ya. Sudah menikah dengan 2 orang anak, laki-laki semua. Yang pertama namanya Abdurrahman Algani, yang kedua Abdurrahman Al-Fawad. Umurnya yang satu 5 tahun, mau 6 tahun, insya Allah 31 Desember besok. Yang kedua 3 bulan. Tuh. Ya, yang baru lahir ya. Kenapa? Yang baru lahir. Oh iya, yang baru lahir ya. Iya, terus bagi ini arisan yang pertama, karena baru 1 tahun kurang lebih di LVBD ini. Gitu. Ya. Terus... pekerjaan dokter umum di Kimia Farma Bintaro sama di Kimia Farma Pondok Betung. Oke, ini salah satu ya, makasih. Ini salah satu dokter langganan saya ya selama pandemi ini. Alhamdulillah suka banyak ngasih japri gitu ya, makasih banyak. Ya, sami-sami. Ya. Nuhun, oke. Okay. Selanjutnya, nah kita selanjutnya saya Dila. Oh ya, oke. Okay. Perkenalkan ibu-ibu, saya Dila ya, blok G 1122, rumahnya yang pojokan Jalan Buntu sendiri, sebelahan sama Mbak Swasmi sebetulnya. Terus anak saya ada 2, perempuan dua-duanya. Sekolah di Nur Fathahillah ya, perempuan usia 9 dan 7 tahun, kelas 4 dan kelas 2 SD, alhamdulillah. Profesi saya apa ya? Rumah tangga iya, freelancer iya, sekarang lagi nyoba YouTuber iya juga. Lagi, tapi masih belajar sih itu ya. Dan apa ya, udah itu aja dulu ya. Nanti selanjutnya itu kita berlanjut ke yang ibu-ibu selanjutnya aja dulu. Dari saya sekian itu.
Kemudian ada Mbak Dina. Nah, ini silakan Gumil. Mangga di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di 88. Ini anak 2, 1 3. Januari nanti nambah lagi 1. Jadi masih di dalam. Ibu. Ya, mudah lancar sehat ya, Bumil. Profesi. Profesi sebagai guru SD di tempatnya di SD Pendayan. Oke. Ya. Makasih banyak. Ya. Oke. Selanjutnya Mbak Dora, ada Mbak Dora enggak? Mbak Dora belum join ya? Oke, Mbak Dora belum join. Oke, skip dulu Bu Ermai. Next Bu Ermai, ada Bu Ermai? Bu Ermai juga belum ada ya? Selanjutnya Eyang Wiwit. Eyang Wiwit termasuk ini katanya kemarin agak kesulitan, katanya kalau pakai Zoom karena berbeda generasi jadi agak susah katanya untuk ini ya, untuk pakai aplikasi-aplikasi ini gitu. Jadi ya mungkin nanti bayar arisan kayak gitu juga mungkin sepertinya cash gitu ya, nggak apa-apalah, kita maklumi aja ya Bu-ibu ya. Selanjutnya ada Mbak Feti. Mangga Mbak Feti, perkenalan di unmute. Sudah hadirnya. Di unmute yang gambar speakernya. Udah ya? Ya. Halo, Assalamualaikum Ibu-ibu. Aku Feti di G318, pekerjaan ibu rumah tangga. Aku anak 2. Terus apa lagi ya? Kegiatan nyambi-nyambi bikin-bikin kue ya, belajar ya, ramai jualan di grup ya, belajar ya, itu aja. Ini ikut arisan yang kedua ya, nah, ya. Yang kedua ya, udah berarti udah 2 tahun ya di sini. 2 tahun alhamdulillah, 2 tahun. Oke, nuhun ya, salam kenal. Selanjutnya Mbak Fitri. Ada Mbak Fitri 67. Ini Mbak Fitri. Nah, silakan unmute dulu Mbak Fitri, speakernya diklik. Mana ya? Speakernya belum nyala. Nah, oke, okay. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Saya Fitri. Waalaikumsalam. Di nomor 7. Ya, sebelahan sama Mbak Lydia ya. Iya, tetangganya Mbak Lydia. Ya, oke. Okay. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Mm-mm. Anak 1. Baru pindah kapan Mbak Fitri? Termasuk baru kan ya di sini? Iya. Iya, baru pindah bulan Januari tahun kemarin sih. Tahun 2000. Kemarin. Iya. 2019. Tahun ini. Pas awal-awal pandemik ya kayaknya. Oh, iya, betul. Sebelumnya di mana Mbak Fitri? Pindahan dari mana? Dari Cikarang. Iya. Asli emang orang Cikarang? Iya, si Sunda. Oh, gitu. Sami atau aku ge-nya. Sami. Iya. Salam kenal semuanya Bu Ibu. Ya, salam kenal juga Mbak Fitri. Terima kasih. Ya. Lanjut lagi. Ke Ibu Ida. Ibu Ida G312. Lumayan. Mbak Fitri boleh di-mute lagi. Ibu Ida, unmute dulu. Ya, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Gimana Bu Ida ya, silakan. Iya Mbak, saya.
Bu Ida ini kayaknya senior ya. Senior. Senior apanya nih? Tinggalnya. Senior. Apanya? Di antara Mbak Dila dan lain-lain. Termasuk yang sepuh gitu ya di sini. Sepuh sih enggak, Mbak. Anak ya. Saya dua. Saya tinggal di G3 nomor 12. Anaknya anak dua ya, Mbak. Udah gimana? Anaknya dua, Sabtu udah lulus kuliah. Oh, udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tahun ini kemarin baru lulus pandemi. Lulusan apa, Bu? Ya, Brawijaya, Mbak. Brawijaya, apa jurusannya? Arsitek, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang pertama. Ya. Yang kedua, masih semester 3 di ITS. Mudah-mudahan lancar lah kuliahnya. Amin. Ya. Ya, itu aja. Saya juga masih kerja di Sinar Mas Land, ya. Bagian land bank. Jadi kalau bebas-bebasin tanah, itu bagian saya. Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Ini yang punya Sinar. Itu yang... aja sih. Perkenalannya cuma itu aja. Ya. Ini sambil ngeliatin ibu-ibu yang baru aja, yang mana gitu. Biar sekalian kenal. Iya, diingat-ingat mukanya ya, mana tahu kan berubah lagi mukanya. Oh, oh. Ini udah ikut dua kali arisan nih sama kayak Mbak Fetty. Iya, betul. Oke, makasih banyak Ibu Ida. Ya, selanjutnya kita ke, ada tadi yang kelewat ya, ada yang baru udah join lagi. Ada Bu Dewi, Bu Dewi dulu, monggo Bu Dewi. Tadi kelewat. Perkenalan di unmute, yes. Assalamualaikum ibu-ibu muda. Aduh, meni muda. Waalaikumsalam. Aduh, salam kenal. Mungkin bagi yang belum kenal, saya warga baru ya Mbak ini. Yang punya Bukit Dago pun. Saya warga baru, Mak. Baru bulan apa ya? Agustus. Baru ya ini. Review ya. Di like you. Tapi kalau di Bukit Dagonya jangan ditanya dari kamu. Saya tinggalnya di G1, G2 nomor 12. Saya suami satu, anak satu. Cowok. Jadi saya paling cantik ya di rumah. Profesi mungkin marketing ya, like you. Nah, mungkin bagi ibu-ibu yang mau nanya, boleh nanti japri ke saya. Sekalian, Mbak. Yang mau tambah-tambah investasi, rumah, monggo gitu ya. Yang mau tanya promo, monggo. Sekalian promosi. Oke, siap. Makasih. Iya, makasih. Makasih. Selanjutnya kita ke Ibu Ida. Bu Ida Hari. Ada dua Ibu Ida ini sekarang ya. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Salam kenal. Saya perkenalkan, saya Ida di G7 nomor 6. Baru pindah bulan September kemarin ya. Baru sekitar 3 bulan di sini. Baru banget. Mungkin saya nemenin Bu Dewi dan Bu Ida ini. Senior. Bukan senior. Ya, iya, benar. Ya. Jadi... anak saya dua, yang pertama sudah umur 18 tahun, kuliah tingkat 1 di UI, ambil jurusan kimia, dan yang kedua di Munjer, di SMA 2 Tangsel, kelas 2, laki-laki. Kalau yang pertama tadi perempuan. Iya. Jadi ya masih ibu muda juga sih. Jadi yang lain ibu muda, kita ibu muda apa Bu Dewi? Apa ya Bu? Oh ya, pemain muda terus nih kita. Iya, iyalah pokoknya imut aja lah Bu. Iya betul. Ngasihnya muda terus pokoknya. Bu Ida pindahan dari mana Bu Ida sebelumnya? Saya pindahan dari Puri Serpong. Jadi masih warga Puri Serpong satu, jadi masih bolak-balik juga di sana karena ada orang tua di sana. Oh dekat ya, masih. Terus pekerjaan saya di BPPT di Puspitek, kawasan Puspitek. Jadi saya tinggal di Serpong dari tahun 98 sebenarnya masuk
di apa di Puspitek itu di BPPT. Satu ini sama Bu Swasmi ya, satu BPPT, satu kantor BPPT dengan beda unit. Iya. Oh, I see. Iya. Oke. Okay. Selain itu juga jualan online juga, pokoknya apa aja dijual. Itu aja. Ya, makasih Mbak Dila. Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya Ibu siapa nih? Mbak Intan Gun. Mangga Mbak Intan Gun lagi nyetir enggak? Lagi jalan pulang. Lagi nyetir ini. Iya, iya. Enggak. Si Bapak yang nyetir. Oh, iya. Ya, boleh perkenalan. Maskernya Bu dibuka dulu. Masker apa dibuka? Ini dibuka tuh. Kecuali kalau memang bercanda, enggak apa-apa. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu-ibu. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Intan Gun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Tanyain anak ya. Paling banyak deh pokoknya ya. Anak satu, bonus tiga. Makmur, paling makmur nih, alhamdulillah nih. Banyak anak, banyak rezeki, bener nggak? Ya, oke. Okay. Kita bareng, mudah-mudahan corona cepat hilang ini. Iya, amin, mudah-mudahan. Biar kita bisa senam-senam lagi, bukan begitu Mbak Wanti? Oke, okay, thank you. Makasih banyak ya Mbak Intan. Next. Ada Mbak Karina. Mbak Karina masuk nggak ya? Saya belum tahu nih yang mana. Mbak Karina kayaknya belum masuk ya. Selanjutnya Mbak Linda. Mbak Linda, monggo. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Linda. Rumah di G8 nomor 17. G5, salah lupa. Aku bingung ini soalnya tulisannya G5 17. Iya, ada back sound-nya. G5 nomor 17. Entar rumah orang itu ya. Iya. G5 nomor 17, baru pindah ke LVBD 10 bulan. Sebelumnya di Cinere, Megapolitan. Mungkin ada ibu-ibu yang rumahnya dulu di Cinere. Ya, aku pernah dulu di Graha Cinere. Zaman masih jadi kontraktor. Sana ke sini. Oh. Awal-awal. Berarti tetangga ya? Iya, kayaknya dekat ya. Setahun aku pernah di sana. Profesi? Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan insurance sebagai sales manager. Anak satu. Ayah, umur berapa Mbak anaknya? Anaknya udah gede. Wow. Anaknya udah gede, umur 17 tahun. Hah, serius? Gak kelihatan. Iya. Punya anak serius. Iya, ibu-ibu ya. Anaknya 17 tahun, lagi ngekos di Rawamangun. Oh, sekolah di sana, di Jakarta. Iya. Iya, oke. Makasih ya, Mbak Linda. Salam kenal, ibu-ibu. Selanjutnya ada Mbak Lydia. Monggo, Mbak Lydia. Mana tadi? Halo. Mama. Sore. Kan ya ibu-ibu, nama saya Linda, tinggalnya di Kepik 6 nomor 6. Iya. Aku kerjaannya pegawai. Anak-anak? Anak satu, baru satu, cewek. Oh, baru satu. Progres nih, kayaknya nih yang kedua nih. Nanti Mbak. Omanya masih di sini sekarang? Baru datang lagi? Oma lagi mudik, tapi ntar datang sih, ntar malam kayaknya nyampe. Oh gitu, iya. Ya. Syukur lah. Oke, makasih Mbak Lydia. Makasih Mbak. Selanjutnya, ada Mbak Maria. Mbak Maria, kayaknya
belum gabung juga ya. Mbak Maria, oke. Okay. Next. Mbak Marta, silakan Mbak Marta. Sebentar, yang lain tak mute dulu. Sebentar, yang lain tak mute dulu. Oke. Okay. Oke, okay, Mbak Marta di unmute. Di unmute lagi, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Marta. Ya. Saya di G1 nomor 5, Bu. Baru pindah situ ya? Iya, baru sebulan. Belum ada ding. Dari awal Desember. Ya, anak saya 2, suaminya 1. saya kerja di Honda. Barangkali nanti ada yang butuh Honda. Mobil ya? Iya, betul. Honda Ciputat. Oh, oke. Okay. Ya. Kalau ada yang mau nambah mobil, Bu, ganti mobil. Spare part ya juga nggak sih, Mbak? Gimana? Spare part ya juga nggak? Iya, body repair, spare part. Bisa juga ya? Bisa. Nah, ya. Oke. Okay. Mungkin itu aja ya, Ibu-ibu. Ya, makasih, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Selanjutnya ada Bu Nani. Bu Nani, mana Bu Nani? Bu Nani nggak ada ya? Oke. Lewat dulu, ada Mbak Niva. Ada nggak Mbak Niva? Mbak Niva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Oh, Mbak Tamara nih Mbak Niva, ya. Iya, nama panjangnya Anifa Tamara. Jadi kadang ada yang manggil Tamara, ada yang manggil Niva gitu. Oh, I see. Oke, okay, silakan perkenalan. Ya, salam kenal ibu-ibu. Semoga makin kompak selalu. Saya warga baru pindah November. Belum genap 1 bulan. Baru banget ya, masih ya. Pak Balata ke rumah gimana? Oh, itu ada dedenya juga. Ya. Masih berantakan. Ya, ya. Ya. Banget. Rumahnya masih berantakan karena packingnya nyicil. Pindahan nyicil, Bu. Iya. Enggak langsung gitu satu kali gitu. Ya. Jadi sedikit-sedikit ya. Ya, berantakan terus. Gimana? Sedikit-sedikit aja diberesinnya. Iya. Saya punya anak 1, umur 1 tahun 5 bulan. Saya bekerja Senin sampai Jumat sebagai karyawan di MPM Ren, kalau ada yang tahu, di BSD. Kalau Sabtu Minggu menyalurkan hobi sebagai MUA atau hairstylist gitu. Oh, gitu. Ya, berarti udah bersertifikasi ya, Mbak? Udah, insya Allah. Sertifikasinya tapi dari artis-artis, mua-mua hits gitu. Oh, iya. Kayak Olis, kayak Dean, mungkin kalau ada yang familiar gitu. Ya. Dan beberapa yang lain. Ya, oke. Okay. Jadi ibu-ibu. Salam kenal ibu-ibu. Yang butuh ini ya, makeup-makeup nanti ya kalau mau ke kondangan gitu ya. Gunakan macam itu ke Mbak Nita ya. Iya. Oke. Okay. Makasih. Dikasih harga murah, Bu. Berapa coba rentangnya? Ya, pokoknya pasti murah lah. Daripada yang lain. Iya. Oke. Okay. Ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak Nita. Mbak Nita mana ya? Mbak Nita ada? Oh, nggak ada ya? Mbak Mona, Mbak Nita lagi pergi kah? Tak ada? Mbak Mona sebelahan rumahnya sama Mbak Nita soalnya. Selanjutnya Mbak Nova. Mbak Nova juga nggak ada. Next, Mbak Ocha. Mbak Ocha tadi ada, Mama Abidan. Ya, silakan. Di unmute suaranya. Ya, sip. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam. Saya Ocha, G3, G8 nomor 3, anaknya 2 laki-laki. Abida dan Bila, kalau ada anak kecil yang suka muter-muter naik sepeda,
kedua yaitu mereka sudah suka lagi hobi sepedaan ya. Halo adek. Profesi Mbak Ocha. Profesinya ibu rumah tangga. Iya. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Pengacara. Yang benar manajer rumah tangga ya. Segala diurusin, keuangan, masak, segala macam. Iya. Oke. Makasih banyak Mbak Ocha. Mbak Ocha tuh udah berapa tahun tinggal di sini? 10 bulan ya. Dari Januari, 12, hampir setahun. Dari Januari. Hampir setahun ya, berarti ini arisan perdana juga ya? Iya, perdana. Mbak Ocha, Mbak Dina, perdana. Oke, ya. Sip. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya, Mbak Sari, Teh Sari ada nggak? Teh Sari Jabar nggak ada ya? Sepertinya. Hadir, Teh. Mana, Cik? Kak. Aku soalnya Cik, lagi... sambil nidurin cari. Video aja belum. Pakai namanya Algatran, jadi aku bingung cari S nggak ada ya. Iya. Ini pakai akunnya anak aku. Iya, nggak apa-apa. Mangga Teh Sari. Aku nggak. Nggak tahu. Siapa? Perkenalan, Teh Sari. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Salam. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Halo, nah ini nih. Emang ya bisa ketemu walaupun nggak bisa tetap buka langsung. Yang itu ya, yang sering posting juga di grup ibu-ibu. Nah ini Teh Sari di Algatran. Iya, nama aku Sari. Salam kenal, semoga makin kompak. Amin. Aku anaknya 3, udah besar-besar. Yang pertama udah SMA di Monzer sama anaknya Bu Hari tuh. Suka nongkrong di angkringan bareng kalau malam. Terus yang kedua kelas 5 SD di Permata Badani. Terus yang ketiga ini si bungsu lagi bobo. Iya, masih. Tuh umurnya 3 tahun pas Desember ini. Oh iya, happy birthday. Betul. Iya, anaknya cowok semua. Alhamdulillah. Profesi. Aku apa ya? Profesinya apa ya, Teh? Rumah tangga ya. Profesinya apa ya? Sibuk di kantor bantu. Rumah tangga iya. Ya, usaha aku punya chemical, perusahaan chemical, supplier untuk pupuk-pupuk ke pabrik. Terus, maaf kalau aku suka ngebalak di grup sama di Japri-Japri, itu aku bantu promo untuk tim sedekah Jumat, di mana hasilnya buat donasi dibagikan tiap Jumat. Bisa lihat di status aku dan Facebook aku, tiap hari Jumat aku bagikan statusnya. Jadi bagi siapa aja yang udah beli dan belanja dan juga ikut donasi, insya Allah didonasikan setiap Jumat. Gitu. Ya. Makasih ya untuk semuanya yang udah sering belanja dan yang udah sering donasi. Salam kenal di sini. Moga-moga kita bisa ngumpul lagi kalau udah selesai pandemi. Amin. Karena kita dulu penghuni lama ya, Teh. Iya, Teh Sari. Penghuni lama, jadi kita tahu sejarahnya di sini ya, Teh. Dari zamannya dari zamannya masih sepi banget. Teteh di ujung, aku di tengah. Terus Bu Susi yang dulu ya yang udah pindah Teh Susi di ujung juga. Terus Bu Nani. Ya. Jadi dulu baru penghuni lama tuh ada berapa ya? Ada 5 atau 6 ya Teh? Awal-awal ya. Mbak Nita termasuk yang awal gitu. Terus kita sering-sering. Masih gelap banget, masih serem banget ya Teh. Lampu-lampu juga masih gelap. Iya, itu aku ngerasain banget tuh zaman. Jadi kalau masuk itu serasa mau kemana gitu ya Teh. Iya, sekarang alhamdulillah. Serasa mau ke jungle kalau mau ke Lakeview ya. Sekarang alhamdulillah Lakeview udah. Alhamdulillah sekarang udah rame. Sejak dibuka yang G8, G9. Tuh kita ngumpul-ngumpul di taman ya. Iya, insyaallah. Itu jadi rame banget. Oke, Teh Sari, nuhun ya.
Selanjutnya. Ya, nuhun ibu-ibu, kasih tadi lah. Assalamualaikum. Salam. Selanjutnya, Mbak Swasmi. Monggo, Mbak. Mana, masih connect? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu, saya Wasmi, DG1121, sampingnya Mbak Dila. Iya. Sudah tinggal di Lakeview cukup lama juga, bareng Mbak Dila. Eh, nggak, 3 tahunan. Beda setahun, kan? Beda setahun, ya. Setahun, Mbak, 3 tahun. Bedanya setahun, bedanya. Sebulan sama Mbak Dila. Apanya? Oh, masuknya ya? Masuknya beda sebulan. Iya. Terus dan, ya menyenangkan, alhamdulillah tinggal di Lakeview ya, bertetangganya juga baik, insya Allah pada baik-baik juga semuanya, terus apa lingkungannya anak, juga anak. Untuk anak-anak aman, hah? Ya, anak, senang. Anak ada berapa? Anak ada 2, usia 13 dan 10 tahun, insya Allah ya. Terus kerja di BPPT sama dengan Bu Ida ya, Bu. Walaupun belum pernah ketemu sekali ya, Bu. Iya, di kantor belum pernah ketemu malah. Karena ya jaraknya jauh-jauh ya, antar kantor, antar itu gedung, jadinya baru ketemu pas udah di Lakeview malah. Iya. Iya, gitu aja. Ini arisan yang keempat sejak awal. Iya. Setia ya, setia mengikuti. Alhamdulillah ya. Terima kasih, semoga sehat-sehat semua ibu. Ya, amin. Jaga kesehatan dan juga tetap happy semuanya. Kasih, ya. Assalamualaikum. Happy and positive thinking, yes. Oke, okay, next. Mbak Tia, Ibu Tia, Umi Tia, kayaknya ada nggak ya? Umi Tia nggak ada ya? Umi Tia nggak ada, ya. Umi Tia termasuk ibu yang cibuk antar anak-anaknya juga dulu banyak les, nggak tahu pas pandemik ini sekarang. Les juga apa enggak? Kita next dulu aja. Ibu Tri, Bu Tri ada? Bu Tri enggak ada juga. Oke, next sama sekarang Mbak Fia. Mbak Fia silakan. Halo, selamat sore ibu-ibu semua. Halo sore, Mbak Fia lagi di mana nih? Lagi di luar. Perkenalkan, saya Fia, warga baru 2 bulan ya, masuk bulan Oktober di G11 nomor 7. Saya kerja karyawan swasta di salah satu bank juga, bagian risk control, terus sekarang masih berdua aja sama suami, belum ada buntut ya. baru berarti ya. Lumayan lah, udah baru pindah ya, baru 2 bulan ya, baru 2 dari bulan Oktober. Terima kasih Tedila, sehat-sehat ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Lupa tadi nanya Mbak Fia pindahan dari mana sebelumnya. Sebelum saya tinggal di Cakung, cuma sebelum dari Lakeview itu sempat ngontrak di Pasadena di rumah tantenya Bu Dewi. Iya. Ngontrak di situ 1 tahun, terus baru pindah ke LVBD. Bu Dewi kayaknya bisnis keluarganya ya, memang. Bisnis keluarga ini memang properti sepertinya ya, Bu Dewi. Segala ada ya, Bu Dewi. Rumah dikontrakan, boleh pilih. Pokoknya kontak aja deh. Makasih, Mbak Fia. Selanjutnya ada Mbak Wanti. Mangga. Halo, Assalamualaikum. Saya Wanti. Di G328, profesi saya pegawai swasta di Telkom Sigma, anaknya 2, Javin, umurnya 13, kedua Nadia, umur 10 tahun. Semoga arisan ini tetap berlanjut dan kompak ya ibu-ibu ya. Insya Allah mungkin kita bisa ketemu langsung ya. Iya, amin. Nah, sebagai tambahan ya Mbak Wanti ini, ini ya jago senam ya.
tutor senam gitu, cucok, pokoknya cucok semangat 45 lah pokoknya. Waduh, enggak mbak. Udah sering ini juga ya, apa ikut lomba-lomba menang juga ya Mbak Wanti ya? Ya, alhamdulillah waktu kemarin ngedampingin anak-anak sih, khususnya anak-anak yang karyawan masih muda lah, kemarin foto-foto juara satu Tangsel. Oi, mantap. Oke. Okay. Makasih Ibu yang di. Ya, makasih. Makasih. Ya. Selanjutnya Mbak Mona. Mbak Mona monggo, Mbak Mona sudah bisa suaranya? Mbak Mon. Mbak Mon yang di itu yang di apa? Yang gambar speaker, mic, yang gambar mic-nya diklik. Coba terus diklik yang dial internet. Udah bisa belum ya? Udah bisa on belum? Bisa, Mbak? Coba dites. Tes gitu. Dideketin suaranya ada nggak? Mbak Mona. Nah. Ayo, tes. Tadi kayaknya ada suaranya Pak Agus masuk, cuman kurang dekat aja. Coba Mamon. Nah. Mbak Dila, ini akun pertama ya Mbak ya? Akun baru sekali ini Zoom? Iya, betul. Oh iya, ini dapat apa? Unlimited ini kayaknya. Enggak 40 menit kalau baru pertama kali pertama. Iya, benar. Jadi bisa ya. Sampai maghrib. Sampai jam berapa? Biasanya sejam lebih. Kalau unlimited yang bisa sampai jam berapa aja ya. Mbak Mona dicoba dong suaranya, ada enggak? Ayo. Kayaknya itu deh speakernya Mbak Mona, kayaknya bermasalah deh. Karena di partisan itu nggak kelihatan tuh speakernya Mbak. Iya, ya. Oke, ya udah sementara nggak apa-apa di skip dulu ya, teman ya. Kita next dulu ini. Ada Mbak Yanti, Mbak Yanti, mangga. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Dengar kan dia? Iya, dengar. Oke. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya di blok G6, nomor 9. Anak 2, Rayan Darwisi Ivia, 9 tahun, sekolah di Aldara. Panggilannya juga Rayan. Sama kayak anaknya Mbak Ayu. Terus yang kedua, Naurin Sabira Ivia, umur 4 tahun, sekarang TKA di Aldara juga. Pekerjaan ibu rumah tangga apa ya? Ya udah itu aja, ngurus anak sama suami. Satu minggu pasti goes sama suami. Iya. Udah yang mau goes nih bisa janjian nih bareng sama Mbak Yanti nih. Mantul, jauh goesnya tadi aja berapa kilo Mbak Yan? 60 kilo ada ya? 60,8 kilo. Kalau saya mah udah aduh, wassalam gempor kayaknya nih. Oh iya, ini arisan yang pertama. Iya. Baru pindah ke Lakeview itu di bulan Maret. Ya, Mbak Yanti sebelumnya pindahannya dari mana Mbak Yanti pindahan? Panorama Serpong. Sebelumnya kan tinggalnya di Semarang. Terus suami mutasi ke sini, kena kerja di PLN, terus ngontrak dulu di Panorama Serpong, habis itu beli rumah di sini. Baru di sini. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan betah-betah ya. Thank you, Mbak Yanti. Amin, ya. Assalamualaikum. Ya. Nah, ini tadi yang Mbak Yanti, anaknya sama namanya dengan nama anak Mbak Ayu ya? Ryan. Oke. Okay. Yang terakhir, Bu Yati. Bu Yati ikut masuk nggak ya? Kayaknya enggak ya, belum ada ya. Bu Yati itu kemarin-kemarin ini ya, yang anaknya baru sunatan ya. Oke lah ibu-ibu, karena
Udah semakin sore juga, udah jam 5. Untung ya ini perdana, jadinya ada waktu lebih. Harusnya 4.40 udah ini unconnected, harusnya tadi udah keputus. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya karena kita udah perkenalan ya, dari ini apa kemarin yang aturan arisannya udah pada dibaca ibu-ibu. Ada yang nggak jelas, ada yang mau ditanyakan atau gimana? Mangga. Di unmute saja, boleh. Ya. Nanti kan kebagi, nanti apa perlu saya jelasin lagi gitu ya. Nanti kan kebagi yang menang nih 5 orang. 5 orang. Nah, nanti itu dapat uang arisannya 1,6 juta. Terus ada, kalau dulu tidak pakai Zoom itu ada konsumsi gitu. 200 ribu per orang konsumsinya. Itu kena 25 ribu ya per orang. Cuma nanti saya kasihnya nggak langsung bluk gitu untuk 40 orang, tapi dibagi ke 5 orang itu. Nanti yang 5 orang itu kerjasama lah ya gitu, nentuin apa ya kita gitu, mau kasih apa. Sekarang nggak mesti konsumsi, boleh misalkan tergantung kesepakatan kelompok pemenang aja, mau oh souvenir aja nggak apa-apa kayak gitu. Kemarin itu di grup kayaknya kesepakatannya kita jadi pas menang 5 orang bulan ini, nah 5 orang ini nyediain 40 souvenir ya. Susah nggak tuh kira-kira 40 souvenir kisaran harga 25 itu susah nggak ibu-ibu kira-kira? Boleh di unmute ya ibu-ibu. 40 souvenir, ya paling nanti kalau ada yang repot mungkin titip 1 orang lah siapa gitu yang bisa bantu nyediain, beliin uangnya, kasih ke beliau kayak gitu paling ya, kalau yang aku bayangin gitu. Atau misalkan kalau nggak souvenir pun terserah sih, mau kue, mau apa, makanan, terserah gitu. Nah nanti dibagi gitu, dikasihin ke, itu pas hari arisannya dikasihin. Ya mudah-mudahan bisa kerjasama semuanya ya. Ini saya agak ini juga sih, agak 90% yakinnya untuk yang ini. Kita coba aja ya, mudah-mudahan bisa ya gitu ya, mudah-mudahan nggak repot. Dan yang pasti jangan pada berantem ya nanti. Yang 5 orang jangan rebut-rebutan gimana. Oke, karena nilainya nggak seberapa juga, jadi yang penting siapa yang bisa bantu handle, bantulah handle gitu ya. Intinya untuk silaturahim aja gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak Bu untuk aturan arisannya sebelum saya kocok-kocok ini? Monggo. Mau tak kocok? Udah jelas Bu. Udah jelas. Kesepakatannya yang hadir aja ya namanya ya. Oke, kita ini ya, bismillah ya, kita kocok dulu nih. Bentar, retak iniin dulu. Saya baru nemunya aplikasi ini, jadi saya pakein aplikasi ini aja. Nah, dicek dulu ya nih, di sebelah kanan, nama ibu udah pada masuk ya. Oh, udah tak masukin. Oke. Okay. Bismillah, kita coba ya. Kocokan pertama ya. Mbak Fethi, nggak usah deg-degan begitu, Mbak. Sampai nahan apa? Hade. Emang kelihatan ya? Kelihatan lah Mbak. Iya nih, aduh. Udah pengen banget. Harap gitu. Harap banget tahun. Ini Mbak, Bu Ida. Damai. Nah, tapi Bu Damai. Ya, Bu Damai nggak ada. Kita close lagi ya. Wah. Ini lumayan Mbak ya. Berarti seneng kalau yang di close. Ibu-ibu di unmute aja speakernya, nggak apa-apa. Merame. Wah, Bu Ida nih kayaknya. Tara. Cereng. Oh, lewat. Iya. Siapa nih? Wah, Bu RT. RT nih.
Momona. Eh bukan. Mbak Yanti. Oh Mbak Yanti. Oh Mbak Yanti. Mbak Yanti. Yang gitu yang lama. Ini yang keluar nama ini. Pertama nih Mbak Yanti. Ntar tak foto dulu. Oke. Ada ya Mbak Yanti tadi ya. Aku remove ya. Gue yang pertama nih. Iya. Gila, gue dapet yang pertama, di Madong juga yang pertama. Yang ini gak di cancel ya. Gak bisa. Oke, gak apa-apa. Berarti udah dapat, oke. Okay. Nah, kedua okay. Nih. Ini pada deg-degan gini. Ini yang kedua. Kelewatan. Iya, wassalam dah. Ya, berhenti di Fetty dong. Pak Erma, ada nggak? Udah masuk lu. Nggak ada, close. Nggak ada. Nggak ada. Oke, okay, close. Fetty banyak doa. Nah, Fetty banyak berdoa ya. Iya. Ayo. 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 Udah buat nambah modal, Cek. Oke, lain buat parung emas. Ini mama. Ayo, siapa? Au, au. Maaf nih. Ada. Aduh, apa Benji nih kayaknya nih Banggi. Oh, maaf. Eh, bukan Mbak. Enggak ada ya, Mbak Fri. Tapi enggak ada ya? Kayaknya enggak ada. Enggak ada lagi. Enggak ada, close, close. Acak deh. Next, next, next. Ayo, jalan mau keluar. Iya, Teh Fetty. Ya, okay. Ini pada nanti. Iya, ini Teh Fetty. Ini. Aduh, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Aduh. Sabar, Teh Fetty. Sabar, sabar. Oh, close. Sabar. Okay. Tarik nafas. Tarik nafas. Aduh. Dah. Ditiup. Pada tegang semua. Dil, ini berapa detik, Dil? Ininya, Dil. Enggak tahu muternya. Otomatis. Enggak di setting. Nah, kayaknya. Aduh, Mbak Yun ini kayaknya nih. Tengah-tengah. Ye. Ye. Selamat Mbak Yun. Selamat Mbak Yun. Wah, ningkat nih, ningkat nih. Buat apa ya? Buat negeramik. Iya kan? Benar kan Mbak Yuni kan? Iya. Ya Ibu. Ditiup Mbak Fetty. Sekarang apa? Enggak ada. Oh udah hampir tadi Mbak Fetty. Niva. Ya ah. Manita. Manitanya gak ada ya? Gak ada, close, close. Oke lah. Close. Next. Iya, ini tuh bisa di-share. Udah berapa sih? Udah berapa orang sih? Baru dua. Cuma, ya? Baru hah? Dua. Ya lagi. Baru dua. Hah? Baru dua? Baru Mbak Ayuni sama Bu Yanti. Iya. Oh, baru Mbak Ayu sama Mbak Yanti. Oh, kemungkinan masih bisa. Iya, cuma Mbak Enji. Apa Mbak gitu? Iya, iya, iya. Iya. Ya. Aduh, Mbak Enji sama Anggi nih. Aduh. Oke, Mbak Anggi. Selamat, Mbak Anggi. Selamat, Mbak Anggi. Selamat. Mbak Anggi main apa? Ini Aris, kan? Oke. Mbak Anggi. Selamat, Mbak. Apa yang jadi ulas? Mbak yang dapat. Dapat apa? Peanggi souvenirnya seblak ya. Jangan seblak, Bu.
Banggi orang can ngasaan seblak nak. Eh, udah ya? Kapan? Ayo gerak souvenir seblak tambahan. Badila seblaknya bonus. Boleh. Oh, boleh Aisyah. Suka. Selamat ya. Selamat Badila. Badila. Curang itu mah curang. Badila. Kan enggak ada bisa lama entar. Lempar Badila, lempar kasihin. Lempar. Udah berapa? 4 ya? Lagi, satu lagi. Oh, satu lagi. Lama-lama mules teh. Kenapa? Nungguin dong. Mas Mi. Iya. Iya. Mas Mi kelewat. Mbak Tia gak ada, Umi Tia. Next, next. Yeah, putar lagi. Masih ada kesempatan. Kayaknya pada buat ini ya, long holiday ya. Di end of the buat tahun baruan. Buat tahun baruan nih, Mbak. Pada mudik nih kayaknya nih. Nah, Mbak Linda, nah, Mbak Linda, Mbak Lydia nih, nah. Ya, Mbak Linda sampai naik itu. Yeah. Mbak Lydia, yeah. Selamat tahun baru. Selamat Mbak Lydia. Udah 5. Pulang mudik dapat uang deh Mbak Lydia. Ibu udah 5 orang ya yang belum dapat dan ngarep bulan ini jangan berkecil hati. Masih banyak kesempatan di bulan depan. Oke. Nah, ini udah on semua ya. Sebelum aku tutup, kita foto dulu. Ini berhubung di laptop. Oh iya, foto. Ribut, jadi tak foto pakai. Udah. Bentar, aku set dulu. Oke. Udah semua on? Semua? Siapa Bunda? Bunda ada. Mbak Dila ini nanti foto. Share di grup ya Mbak Dila fotonya. Ya, tenang. Ibu-ibu ada recordingnya juga. Shoot atau foto ya Mbak Dila? Iya. Wow. Oke. Satu, dua. Senyum Ibu. Tiga. Iya, sih. Bawa nanti agak gelap tapi itu backgroundnya putih. Bulan depan diganti backgroundnya jadi putih. Oke, ibu-ibu untuk arisan perdana kali ini sekian dulu ya. Itu aja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir. Kayaknya minggu depan, oh ya, yang buat acaranya. Kan minggu depan udah mulai ya, paling cuman sebentar aja sih, kita tuh durasi full semua 40 menit aja, kecuali kalau memang nanti terus ya, kita pada masuk lagi aja ke linknya gitu ya, caranya ya. Yang bulan depan mah tinggal ngocok aja kali Mbak Dir, biar nggak lama. Paling kayak gitu aja. Udah nggak kenalan dulu lagi kan? Iya, ya, takut keputus aja kan? Iya, soalnya cuma aja kan belum keluar ya Bu. Gimana? Jadi langsung kocok aja. Ini nge-zoom lagi. Nge-zoom lagi ya. Secara kan belum ini ya. Gimana Bu Dokter, udah boleh ngumpul-ngumpul belum ini? Bu Dian. Jangan lah. Ya zoom aja. Iya. Sampai zoom aja dulu. Iya. Sementara via zoom aja ya karena belum recommended untuk kumpul-kumpul kita ya. Oke, ibu-ibu semuanya terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jaga makannya, terus apa lagi ya, jaga hatinya gitu ya, untuk tetap positive thinking, oke. Jangan lupa kita juga banyak-banyak ini aja lah, belajar, sharing, berdoa ya, supaya nggak suntuk-suntuk banget di rumah gitu.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf nih, seharusnya ada ini ya, speech sedikit dari Bu RT, tapi karena ada kendala teknis, jadi nggak apa-apa lah. Nanti insya Allah di yang selanjutnya ya. Itu aja. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.